Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah mabad. Yang saya hormati para subscriber-subscriber, kali ini saya bersama teman saya berada di pematang sawah, sekalian main-main melihat keadaan sawah ini. Dan ini di saung sawah. Kali ini saya akan membahas satu senapan angin saya ini. Ada Sub Innova upgrade. Ini larasnya sudah diganti dengan laras 65H2S dan tabungnya sudah tabung P5, dan ininya chambernya sudah diganti dengan chamber aluminium. Ini teleskopnya biasa teleskop murah, ini ada teleskop gamo nitro. Dan kali ini saya akan coba tes power dan akurasi dari senapan Sub Innova ini. Mari kita coba. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Lanjut. Ya, kali ini akan coba menembak ini dari kuntung rokok dengan jarak sekitar 20 meter. Apakah akurasinya akan tepat? Kita coba ya. Kita akan coba simpan di sini, di ujung ini. Kita akan simpan di sini. Kita coba pasang kamera di sini biar nanti kelihatan kena atau tidaknya. Ini dipasang di sini. Kita akan kameranya hidupkan. Oke, kita akan coba nembaknya di ini, ada palancuh. Kita coba tembaknya di sini. Pasang kamera. Ini teman saya yang akan membidik. Coba. Aduh. Kayaknya kenanya masih di bawahnya. Coba sekali lagi kita akan bidik, mungkin tangannya lagi ngegitir kayaknya. Coba kita akan coba lagi. Bis, mantap. Jatuh juntai. Keren. Mantap. Udah mantap. Sekarang kita akan coba tes powernya. Tes power dari senapan Innova ini. Kita pasang kamera di sini dan targetnya ada di sana. Di sana targetnya. Jauh di sana. Ya paling sekitar 20 meter, hampir sama dengan yang tadi. Ini teman saya lagi memompanya. 4 pompa. Menggunakan 4 kali pompa. Kita mulai. Wis. Mantap. Jatuh, men. Keren. Kita lihat ya, coba mana hasilnya. Wis, ini tembus ya, padahal ini sangat keras. Ini sangat keras, ini tembus. Oke, dah mantap. Baiklah, itu kawan, tes power dan akurasi dari senapan Sub Innova ini yang sudah di upgrade. Oke, mantap.